Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah memastikan hewan kurban yang terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala ringan masih sah dijadikan kurban. Berjualan di bahu jalan, puluhan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Raya 1 Kota Salatiga ditertibkan. Bisa menyimpan daging kurban dan ramah lingkungan, besek anyam bambu dari Klaten banjir pesanan. Kita simak informasi pertama hari ini. Puluhan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Raya 1 Kota Salatiga ditertibkan karena berjualan di bahu jalan. Para pedagang ini sebenarnya sudah memiliki kios di dalam pasar, namun nekat berjualan di pinggir jalan dengan dalih agar dagangan laku. Petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Salatiga menindak tegas pedagang nakal yang berjualan di pinggir jalan Pasar Raya 1 Kota Salatiga Selasa pagi. Selain membuat pemandangan pasar semrawut, keberadaan pedagang juga sering memicu kemacetan lalu lintas. Meski demikian, petugas tak bersikap persuasif meminta pedagang memindahkan sendiri barang dagangan ke dalam kios pasar. Bisa geser ke sana, kalau sudah dimulai kapan lagi ya, daripada berjualan, melanggar ketentuan. Yang kemarin-kemarin kan sudah diperingatkan. Para pedagang pun tidak berani melawan karena sudah diperingati berkali-kali. Mereka berdalih berjualan di bahu jalan agar dagangan laku. Pindah kemana, Bu? Belum tahu. Oh, rencana kemana, Bu? Ya, ikut pemerintah aja. Tapi ngan Bu ya, taat peraturan ya, Bu ya? Iya, boleh. Bu, kalau Bu nanti suruh pindah? Ya, kalau teman-teman mau ya mau. Pokoknya ya, manut teman-teman Bu ya kan banyak di sini yang di pinggir jalan itu kan banyak. Pedagang-pedagang ini sebenarnya adalah pedagang resmi pasar dan telah memiliki kios di dalam pasar. Selanjutnya mereka akan dikembalikan untuk berjualan di dalam pasar. Karena sebagian besar kan ini punya SIP atau punya tempat di dalam pasar, punya kios atau lapak, tapi malah menggunakan badan jalan untuk berjualan. Jadi dari Satpol ini ibaratnya membantu di Dinas Perdagangan untuk bisa menertibkan kegiatan ini. Pelanggaran rata-rata ini yang melanggar itu rata-rata sudah terdaftar jadi PKL resmi atau seperti apa? 90% Mas, 90% punya, bukan PKL ya, pedagang pasar resmi, punya surat izin penyempatan. Tapi malah keluar ini. Petugas memberikan toleransi selama satu pekan ke depan agar para pedagang bisa memindahkan sendiri dagangan ke dalam kios pasar. Julianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, berdalih jarang dijenguk keluarga, seorang tahanan rutan kelas 1 A Solo mencoba kabur dengan memanjat genteng. Dari rekaman CCTV terlihat tahanan kasus pencurian bernama Fauzi mencoba kabur dengan menaiki genteng bagian dapur tahanan. Ia terlihat terburu-buru sehingga tidak menggunakan alas kaki. Namun percobaan Fauzi gagal karena dipergoki petugas sipir. Fauzi berupaya kabur memanfaatkan situasi sepi saat petugas tengah apel sore dan mengecek para warga binaan. Petugas sempat ketar-ketir karena satu warga binaan tidak terlihat. Fauzi berdalih nekat kabur lantaran kecewa tidak dijenguk keluarganya. Fauzi tersandung kasus pencurian sehingga menjalani hukuman 2 tahun. Langsung bergerak menuju lokasi di atas atap itu dan memerintahkan secara persuasif kepada warga binaan kami yang berencana melarikan diri tersebut untuk segera menyerahkan diri dan turun. Kita simak informasi lain. Diduga karena faktor lingkungan sekolah kurang diminati, sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Solo mengalami kekurangan siswa jelang tahun ajaran baru. Tercatat ada 9 SDN yang jumlah peserta didiknya kurang dari 10 siswa.
Ramainya pendaftaran calon siswa di tahun ajaran baru tidak dirasakan Sekolah Dasar Negeri Sri Hudari 197. SD di Kecamatan Laweyan Kota Solo ini hanya menjaring satu siswa di penerimaan siswa baru tahun ini. Kepala SDN Sri Hudari 197 mengatakan ada 3 pendaftar siswa tetapi 2 di antaranya menjadikan sekolahnya sebagai pilihan kedua. Akhirnya sekolah binaannya mendapatkan 1 peserta didik. Diduga lingkungan sekitar sekolah yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor minimnya orang tua mendaftarkan anaknya di sini. Satu, ada yang tinggal kelas 1, jadi nanti kelas 1 nanti ada 2. Yang mengingat di sini lingkungannya itu lingkungan perhotelan, kantor, lapangan, dan tempat-tempat buku olahraga. Jadi di sini kampung itu belakang itu gor. Jadi untuk berkembangnya sangat susah, apalagi dengan sistem zonasi. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Solo mendata ada 9 sekolah dasar negeri yang mendapatkan peserta didik kurang dari 10 siswa. Pihaknya akan mengevaluasi kondisi tersebut. Kita evaluasi sekolah-sekolah yang mungkin jarang penduduknya, karena ini kan zonasi. Zonasi itu kan intinya mendekatkan sekolah dengan masyarakat. Kalau memang di sekitar itu sudah tidak banyak masyarakat yang ada di lingkungan SD itu, perlu kita regrouping, maka nanti akan segera kita regrouping. Kota Solo memiliki 244 sekolah dasar dengan rincian 152 sekolah dasar negeri dan 92 sekolah dasar swasta. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, selanjutnya harga daging ayam di Kabupaten Kudus menembus angka Rp40.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di Pasar Bitingan Kabupaten Kudus harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Padahal harga normalnya sekitar Rp32.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam ini terjadi sejak perayaan Idul Fitri lalu dan belum kunjung turun. Pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga daging ayam karena berdampak pada turunnya omset penjualan mereka. Bahkan para pembeli daging ayam juga kesulitan karena mayoritas harga kebutuhan pokok lainnya juga naik. Seperti harga daging sapi di kisaran Rp140.000 per kilogram. Sampai sekarang udah ada tanda-tanda mau turun harganya.